Halo guys, kembali lagi di channel gue Byuku Gaming. Hari ini kita lanjutkan lagi guys bermain Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Kita lanjutin lagi jalan cerita Naruto-nya guys. Let's go. Waduh, mereka menuju Konoha sekarang nih. Menuju kemana kalian? Tidak tanpa persetujuanku, kata Yosef nanti. Memang mau ngapain mereka bertiga nih? Asuma telah tiada dan tersisa kalian bertiga. Tanpa adanya pimpinan, jangan berani macam-macam. Asuma masih bersama dengan kami. Oh, mereka mau balas dendam. Kami tidak bodoh. Kami ada rencana. Dewasalah kalian bertiga. Tim 10. Ya, Kakashi-nya yang menjadi pimpinan tim 10 sementara ini. Iya benar sih. Wah, akhirnya disetujuin oleh Nyonya Tsunade. Gimana dengan Naruto? Waduh, bisa gitu ya? Seperti rencanaku, seperti mereka akan menuju ke arah sini. Aku akan mengatur rencana. Jadi kalian harus mengingat ya. Memang ketemu di sini ya? Hebat sekali loh si Kamaru. Perhitungannya tepat banget. Mereka bisa ngerasain. Sama kayak waktu itu. Dihujanin apa? Kertas peledak. Iya, sama triknya. Umoyo. Na
Apa kau datang ingin balas dendam? Kau pikir kau bisa menang? Hati-hati dan dia merencanakan sesuatu. Rencana? Jadi kenapa? Yang lemah akan mati. Tidak masalah bagi gua. Waduh. Hal yang kau lakukan hanya ingin memisahkanku dengan Kakuzu. Teman-temanku yang akan mengurus temanmu. Kau tidak akan mendapatkan bala bantuan. Kakashi-sensei, Choji, Ino, mou katahou wa tanonda. Koitsu wa ore no inochi ni kaetemo. Aku akan menghentikan yang satu ini bahkan jika itu harus membunuhku. Waduh. Sebegitu besarnya ya anu balas dendamnya si Kamaru sama Hidan. Kakuji diurus sama tiga orang nih. Kakashi, Ino sama Choji. Nah, kan. 1 melawan 3. Hokage pertama. Seberapa tua sebenarnya orang ini? Hah? Kalahkah Kakuju? Sudah berakhir lah. Kita akan membantu si Kamaru sekarang. Sayangnya itu tidak akan semudah itu. Wah, masih belum cuy. Masih belum. Bagaimana bisa dia masih bisa bergerak? Jadi kau benar-benar abadi kah? Tidak juga. Aku mempunyai 5 jantung. Seperti yang kau lihat. Tidak seperti yang kalian punya. Kalian takkan bisa mengalahkanku. Bahkan jika aku mengasih tahu kalian, itu tidak akan bisa mengalahkanku. Naruto masih latihan ya untuk menyempurnain cakra anginnya ini sama Kapten Yamato. Latihannya sedikit lagi telah selesai, kurasa. Coba lagi, satu kali lagi. Tidak, itu sudah cukup. Tsunade nih, Naran. Apa yang terjadi? Apa yang membawamu ke sini? Aku ada misi untuk kalian berdua sebenarnya. Sebuah misi? Tapi Sakura dan saya telah menangani misi kami untuk kami ini. Kalian berdua Dan hanya kami berdua yang bisa kah? Siapa nih dengannya Tsunade? Jadi si Kamaru dan semuanya menghadapi Akatsuki. Oh, melakukan backup ya pada
tim Kakashi tim 10. Timnya si Kamaru. Apa kau bisa melakukan itu? Oh ya, serahkan pada kami. Aku akan mengirim si Akatsuki dengan jurus baruku. Wah, ada jurus baru kah? Yuk kita menuju ke tempatnya tim Shikamaru ya, untuk melakukan backup. Waduh, ngeri kali. Bahkan burung Kakashi sempat kewalahan ini. Dia kuat. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang ini? Tubuhku terasa berat. Aku malah menggunakan saringan terlalu banyak. Tapi sekarang berakhir. Aduh, tubuhku, kata Kakashi. Naruto datang nih. Nah, pas banget. Iya, perfect banget. Waktu yang tepat. Jika kau datang untuk menolong, itu berarti dia telah menyempurnakannya. Tidak, itu hanya masih 50%. Ah, apa sih? Tetapi kita akan melihatnya. Oke, aku juga ingin tahu nih. Nah, ada apa sih? Ada jurus baru juga kan? Aku akan mengalihkannya dari sini. Wah. Shikamaru dan Hidden nih. Mudani nebari. Nah. Demo ma, omae wa mou genkai daro. Aku rasa kau telah mencapai batasan. Aku tidak bertarung dengan diriku sendiri. Ada seseorang yang lain bersama kami. Dia selalu menyemangatiku. Tidak boleh kalah. Ada guru Asuma. Nah. Ih. Diledakin gak? Gua diledakin itu. Kertas-kertas peledakan itu di badan Hidan. Sejak kapan kau merencanakan ini? Sebelum kita bertemu di sini katanya, wow, udah dipersiapin Shikamaru ya. Jangan bilang dia membawa aku ke sini hanya untuk ini. Wah. Tidak mungkin orang ini. Shikamaru ini memang pintar, boy. Jangan remehin. Disitulah kuburanmu, kata Shikamaru. Aku tidak akan mati. The will of fire. Wah, ini kata-katanya si Asuma ya. Semangat api. Bih.
お前に託したぞ。 Sampai ketemu lagi. Meledak deh. Lawan si Kakuzu lagi yang tersisa nih. Uzumaki na. Soka. Masaka omae no hou kara demuite kureru to wa. Aku memang yakin kalau kerja sama tim itu memang penting. Aku juga tahu ini sangat berisiko. Tapi aku ingin mengambil resiko ini sendirian. Waduh. Yakin gak Naruto? Yamato, bagaimana yang kau pikirkan? Kakashi-senpai wa mada mitenai desu yo ne. Ike, Naruto. Bahkan sekelas Kakashi aja kewalahan cuy. Gimana ini? Hitori ka. Ore mo namerareta mono ka. Oh, apa itu? Apa ini? Aku akan memperlihatkanmu hasil latihanku. Oke. Udah marah enggak? Ngapain? Oh, animasi. Apa itu? Hindar, cuy. Boh, banyak kali elemennya ini. Tadi petirnya api. Waduh. Nah, kena lu. Satu tumbang. Bisa berapa sih? Ada berapa? Ada berapa banyak? Wah, gila. Pukul cuy, mantap. Ngeri, eh. Oh, ini kayaknya jantungnya ya. Jantungnya si Kakuzu ini. Jadi kayak gitu sekarang. Tuh angin, angin sama apa itu? Elemennya. Tadi yang api kalau nggak salah udah tumbang. Ada berapa elemen sebenarnya ini? Wah. Tar. Gak bisa jarak jauh ini. Dia lawannya jarak jauh sih. Harus deketin. Jangan beri dia ruang cuy untuk menyerang. Oh, udah marah sengen. Aduh, ditangis. Apa ini? Wah, ini masih lagi. Budi, apa ini? Oh, jadi besar kah? Wah, apa itu? Wah, gila. Ah, apa? Wih. Gimana yang cara ngelawan ini? Ah, gimana cuy? Gimana sih ini? Wah, nggak bisa, awas, coy. Salah.
Kalau enggak bisa gitu, woi. Mati gua, mati gila. Ya, sana. Oh, ada waktu dia nih. Kita keluarin dari situ. Nah, udah keluar tuh. Nah, baru sekarang bisa dipukul nih. Yo, mumpung dia begitu tuh. Wah, ngapain dia nih? Nah, animasi ini saat ini terakhir, cuy. Pakai jurus barunya kah? Wih, rasen suriken memang. Yuk. Untung dia cuma ngincer bayangan tuh. Ini luka kuzo. Mindar terus memang. Sampai kalah sih. Nah. Makan nih boy jurus barunya cuy. Kilo. Widih. Gila besar banget. Daya ledaknya cuy. Keren jurus barunya. Yush. どれほどの術になったか試してみるぞ. Oh, dia beradu sama Rasengan, Bu, sama Guru Kakashi. Wih, tangan Kakashi kenapa tuh? 4代目. Anjay, kebayang Hokage keempat langsung Kakashi. Mantap. Aduh, ini paling lama lah. Lama banget ngelawan Kakuzu ini.